Indonesia dimanapun Anda berada, langsung saja. Inilah dia Partai Perbaikan Peringkat di kelas Featherweight Division 65,8 kg. Kami langsung bacakan kembali Tale of the Tape dari kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Lembean, Sulawesi Utara. Usia 21 tahun dan tinggi badan 180 cm. Menguasai disiplin Taekwondo. Ini merupakan partai debutnya di ajang One Pride. Fight out from Tornado MMA, please welcome the determination, Izer Selmete. Dan bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Sidi Kalang, Sumatera Utara. Usia 21 tahun dan tinggi badan 172 cm. Dengan disiplin Muay Thai, juga mengawali debutnya di ajang One Pride. Fighter from Bali MMA, please welcome Cornelius RJ Aritono. Tuan dan juri kita malam hari ini, Bung Max Metino, serta inspektur pertandingan sudah pasti, Bung Francino Tirta. Juri 1, Budi. Juri 2, Soma. Juri 3, Daniel. Wasit sudah pasti, Amir. Fighters, let's get it on. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Ya, ini dia partai pertama pada malam hari ini. Izer Sam di sudut biru melawan Cornelius Aritonang di sudut merah. Langsung saja tadi, Bung. Low kick ya, Bung, ya, dari Izer. Itu yang tadi kita katakan bahwa Izer Sam berbasic taekwondo, langsung melemparkan tendangan-tendangan ya, Bung. Tendangan-tendangan, Bung, ya, betul. Ya, kita lihat di sini Cornelius masih mencari jarak seperti itu. Jarak ya, dan di sini ya kayak tadi sebelah. Oke, spinning back tadi ya. Berhasil masuk. Betul. Ya. Kita lihat Cornelius menekan ke arah cage ya, Bung. Iya. Betul. Ini yang akan sepertinya akan melakukan banyak takedown apakah? Takedown, betul. Ya, saya rasa akan end up di clinch nih, Bung, ya. Betul. Jadi lebih mencoba, Cornelius sendiri akan mencoba untuk menyudutkan Izer, membawanya ke cage dan kita lihat clinch ya. Oh, serangan lutut, Bung. Betul, kena luar tadi, biasa. Bung. Tetapi malah Izer yang menekan tadi, Bung. Ini tampaknya Muay Thai yang banyak digunakan oleh Cornelius tadi, Bung. Yeah. Satu takedown. Baik tadi dari Cornelius. Cornelius ya, Bung. Ya, Cornelius sekarang mulai menekan, mencoba untuk pass guard, Bung. Dan berhasil, Bung. Iya. Iya. Sudi tekan dengan baik, Bung. Betul. Penekanan baik dan elbow serangan-serangan dari Cornelius ini, Bung. Iya, Bu. Iya, tapi Izer Sam masih terus melakukan bridging-nya, Bung. Bridging. Ya, cuma coba untuk menghindari pukulan dari Cornelius ya. Jadi dan berhasil membalikkan posisi. Oh, betul. Berhasil di counter lagi ya, Bung, ternyata. Masih bisa diredam oleh Cornelius ya, Bung. Iya. Kita masih lihat terus Cornelius di atas, masih ya. Terus meredam, meratakan dari Izer Sam ini, Bung. Ya, di sini kalau kita lihat Izer sendiri juga belum begitu banyak mengetahui teknik jiu-jitsu ya, Bung, ya. Karena kalau kita lihat dia mencoba melakukan guillotine dari posisi yang kurang baik. Kurang baik di posisi mount yang sebenarnya hanya bisa dilakukan di posisi guard gitu. Ya. Di posisi bawah, tapi di posisi guard, bukan di posisi mount ya. Pada saat kembali dia di bawah. Kembali serangan-serangan sikut dan juga hook ya. Dari Cornelius. Hook. Apakah berhasil membalikkan? Tapi tampaknya ya, belum. Masih terus ditekan, Bung. Terus serangan-serangan sikut ke arah kepala dari Izer Sam ini, Bung. Betul. Ya, masih melakukan bridging Izer Sam sepertinya. Oh, luar biasa, Bung. Sangat keras serangan-serangan sikutnya, Bung. Iya. Masih terus Cornelius menerkam. Ya, di sini yang saya tidak dilakukan oleh Izer adalah dia tidak mengontrol salah satu tangan dari Cornelius untuk mencoba membalikan posisi ya, Bung. Kalau kita lihat, dia hanya melakukan bridging tapi tidak mencoba untuk mengontrol salah satu tangan dan membalikan posisinya. Ataupun juga bisa memeluk dari Cornelius. Betul. Untuk meredam jarak dari Cornelius ya, Bung. Iya, percobaan untuk sweep tuh, Bung. Iya, tampaknya. Berhasil, kita lihat, masih di mount ya, Bung. Terus dilakukan ground and pound ya, Bung. Betul. Masih terus mencoba menekan dan meratakan sebenarnya Cornelius. Masih mencoba untuk membalikkan tubuh Izer Sam. Tampaknya akan mendapatkan back mount nih, Bung. Iya, langsung menaik ke cung, Bung. Iya. Iya, tampaknya sudah masuk ya, Bung, ya. Iya, sudah masuk, Bung. Kita lihat apakah bertahan Izer Sam. Iya, tap out. Kemenangan untuk Cornelius Aritonang.
Kemenangan perdana untuk Cornelius Arizona. Ini dia cukup tenang, Bung. Ya. Selebrasi dari Cornelius. Ya. Ini merupakan debutan ya, Bung ya. Catatan ya. Lagi ya, Bung ya. Ini dia. Tinggal langsung lihat. Rear naked choke, Bung. Rear naked choke yang cukup baik ya, Bung. Cukup ya. Rapi, Bung. Cukup rapi dan di posisi ya back ya. Mount ya, Bung. Di tap oleh user Sam dan segera diberhentikan oleh wasit Amir tadi. Ya. Ini dia. Cukup mudah saja untuk Cornelius melakukan simpul tadi ya, Bung. Betul. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan ya, tidak ada defense yang dilakukan oleh Izar ya. What a performance. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua fighter kita. Baiklah. Wasit Amir memberikan pertandingan di ronde pertama menit ketiga detik ke-9 dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. The winner sudah pasti dari sudut merah, Cornelius RJ Aritona. Sekali lagi, Cornelius RJ Aritona, selamat.